Pemirsa, aksi pencurian dua unit sepeda motor kembali terjadi di RT 18 Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi. Aksi pencurian dua unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat ini terjadi pada Jumat 26 Mei 2023 dini hari sekitar jam 3 subuh. Dari rekaman CCTV terpantau dua orang menggunakan masker berpakaian hitam melakukan aksi pencurian tersebut. David selaku korban menyampaikan bahwa pada saat kejadian dirinya dan keluarga berada di rumah, namun dirinya baru mengetahui kehilangan kendaraan sepeda motor tersebut sekitar jam 6 pagi. Dirinya juga sudah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian setempat. Kalau menurut CCTV itu jam sekitar jam 3-an, jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Setengah 2-an, setengah 3. Setengah 3 sampai jam 3. Berarti motor yang diambil emang? Kalau motor, dua motor. Motor Beat. CCTV nampak bang berapa orang ambil? Kalau satu buka portal dulu, satu ngambil motor. Kalau tengok CCTV aja, adalah kirim video. Dua orang bang berarti? Iya. Itu bang, orangnya dewasa atau sudah tua? Udah jelas juga CCTV kan? Pokoknya bang. Ada curiga gak bang tadi subuh bang, dengar suara apa gitu? Gak ada curiga. Berarti emang senyap dia bang, diam-diam. Senyapnya. Ketahuannya kapan bang? Ketahuannya pagi. Yang tahu awal pertama kali tahu motor itu hilang siapa? Yang pertama kali ibu lah, keluar rumah, nak buka pagar kan. Tapi motor itu lah ada. Berarti pagar ditutup lagi sama dia? Kalau pagar, terbuka. Oh, pagar malah terbuka? Pagar kami terbuka. Memang tidak ada kunci bang ya? Gembok, hilang. Pagar digembok. Tergembok bang ya? Tergembok. Dibukanya pak digembok? Dibuka, hilang. Jam berapa ketahuannya bang? Kalau ketahuan pas buka pintu telah. Pagi? Tahu. Iya pagi. Pagi ya. Sebelum jam 6. Sebelum. Jam 5.40. Segitulah. Sebelumnya jam 2 itu kita baru pulang atau gimana bang? Masih? Pas kita jam 2 itu kejadian kemalingan kita. Kita di rumah lah tidur. Sudah tidur. Nah, waktu kejadian kendaraan kita ada berapa unit di sini? Kalau di parkir di apa nih 3. Yang diambil 2. Yang diambil 2. Sudah lapor polisi, Bang? Ya? Sudah. Kerugian tafsir berapa? 2 motor. Yang 2 motor berapa lagi kira-kira? Kurang tahu lah ya. Berarti puluhan juta lah ya. Iya. Siapa itu, Bang? David. Belum lama ini, aksi yang sama juga sudah pernah terjadi di RT 12 Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi. Reporter BTV Rio melaporkan dari Kota Jambi.